Informasi tertahannya 4 jamaah haji asal Kota Batu berhembus saat penyambutan 311 jamaah haji yang tiba dari Arab Saudi pada hari Senin kemarin. Kepala Kemenag Kota Batu, Nawawi, tak mengelak informasi tersebut. Nawawi membenarkan jika 4 jamaah haji yang tertahan di Arab Saudi lantaran visa. Nawawi mengungkapkan, meskipun keempatnya berasal dari Kota Batu, namun tidak berangkat bersama rombongan jemaah haji asal Kota Batu yang diterbangkan menuju Tanah Suci pada 16 Juli yang lalu. Meskipun begitu, Nawawi tak menyebutkan tempat keberangkatan keempat jemaah haji tersebut. Hanya saja keempatnya diketahui berangkat dari Embarkasi Surabaya. Sama kloter Batu. Begitu pula pulangnya juga tidak bersama kloter Batu. Itu karena proses visa yang saat itu memang visanya belum bisa terbit. Sehingga berangkatnya ya bersama kloter lain. Meskipun mereka bukan termasuk dalam rombongan kloter 27 asal Kota Batu, Kemenag berjanji akan menyediakan fasilitas bagi keempat jamaah haji tersebut yang diperkirakan akan datang pada Sabtu ataupun Senin nanti. Rafli Firmansyah, JTV.